Hai, Assalamualaikum, saya Ayu. Ni? Ni Aisyah. Aisyah. Okey, Kak Ayu mulakan balik pada apa show tu? Okey, ini ialah disclose dalam tajuk Kak Ayu. Disclose BFF Housewife. Ha. So, dekat sini, apa yang Kak Ayu bercakap, Kak Ayu suka sangat sebab kebanyakan orang ada masalah bila basuh tu kita nak hilang tau. Kita kena guna yang yang bahagian keras paling hijau tu bagi hilang. Kadang kita kena rendam. So kalau ini dia tegas pada kotoran degil, kotoran yang melekat tapi lembut pada kain. Kain ni juga dia yang paling bestnya. Best kain ni ada warranty 1 tahun. Maksudnya dalam masa 1 tahun tu kita tak payah nak respan-span ke apa. Best time. Lepas tu, dalam masa 60 hari, kalau kita dah pakai, kita tak puas hati, kita tak suka, kita boleh ulangkan. Itu satisfaction warranty. So, Kak Ayu yang pertama, Kak Ayu nak tunjukkan cara lipatan untuk dishcloth ni. Sebab dengan cara lipatan tu, dia lebih kecil dan mudah kita nak. Dishcloth. Sebut dishcloth. Tak apa, yang penting maknanya sampai confident. Okey, cara pertama kan. Okey, kita ada ni. Macam mana nak basuh? Mula-mula kita lipatkan ini macam ni. Dah lipat macam ni, kita terbalikkan. Ini cara yang pertama eh. Masuk dalam air. Belum masuk dalam air. Mama nak ajar lipat dulu. Kita lipatkan macam ni. Okey. Lepas tu, lagi. Kita lipatkan lagi macam ni. Lepas tu, buka air je. Nampak? Dia jadi kecil. Dia jadi macam span biasa kan? Kan, nampak tak? Ini tutup. Ini cara lipatan pertama. So, dia tak terbuka dan kita nak basuh macam biasa pun mudah. Okey? Kat sini dah hujan dah. Cara lipatan yang kedua. Okey. Kita boleh gulungkan dia macam ni. Gulungkan, memanjang macam ni. Lepas tu, kita ikat dia. Nampak tak kita ikat dia macam ni? Aku buat. Lepas tu, kita gulung hujung dia. Kita ikat hujung. So, jadi macam ni lah. Biasa kan nampak yang... Nampak? Aisyah buat. Aisyah buat. Nanti Aisyah. Aisyah mama tu bagi Aisyah tugas. Apa tadi tu? Aisyah tahu tak macam mana nak? Aisyah nak tunjukkan. Bagi dia dia. Sebab Aisyah dah tadi nak lipat, so Kak Ayu bagi chance dekat Aisyah lah. Tunjukkan sikit. Okey, mula buat macam ni yang patah tu. Okey, lepas tu. Ini atas. Macam ni. Okey, lepas tu kita balikkan. Cincin bukan cincin dari tepi pula. Okey, dari tepi. Itu tolak ke tepi juga. Senang sangat rupanya Alisha pun tahu buat. Okey, lepas tu lipatkan satu. Lipat tu dulu. Lipatkan dua, okey. Lepas tu yang sini buat masukkan. Alisha pun boleh lipatlah. Okey, tunjuk. Saya tunjuk hasil Alisha buat. Dua. Ada dua. Alisha nak boleh satu ke? Tunjuk. Okey, Aisyah nak tunjuk juga lagi satu. Senang sangat ya. Sebenarnya Aisyah pun dia rajin tolong Kak Ayu lipat kain. Okey. Buat macam ni dulu. Okey, gulung kan. Aisyah buat sini. Okey, Aisyah buat sini. Okey, macam mana? Buat macam mana mama buat tadi? Buat macam mana? Okeylah. Aisyah lipat macam Aisyah gulung. Ini baru ni. Okey. Selalunya kalau macam Kak Ayu, budak-budak ni lipat kain kan memang tak perfect. Dia punya saiz ni tak sama, dia punya lipatan tak kemas. Tapi macam mana nak cari, nak bagi dia orang lebih bersemangat, kita yang komplit tak betul lah. Tak cantik lah lipatan macam ni. Kita cakap, wah pandainya. Pandainya Aisyah lipat.